Kami informasikan berita perakhiran cuaca di wilayah Malang Raya edisi Rabu 4 Januari 2023. Menurut data yang dilansir dari Badan Meteorologi Klimatologi atau Geofisika Provinsi Jawa Timur, perakiraan cuaca hari ini pada pagi hari di wilayah Kota Malang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan mengalami cuaca cerah berawan dengan arah angin dari tenggara. Siang harinya BMKG Jatim memprediksi cuaca akan cerah dengan kelembapan udara 60%. Namun pada malam hari dan dini hari cuaca akan cerah berawan. Suhu Kota Malang berkisar 20 sampai 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 20 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang, dilansir dari situs BMKG Jawa Timur, cuaca dini hari cerah berawan dengan kelembapan udara 95%. Pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG Jatim memprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan dengan suhu berkisar 24 derajat Celcius. Siang hari, langit di Kabupaten Malang akan cerah. Malam hari, BMKG Jatim memprediksi langit akan kembali cerah berawan dengan kelembapan udara 95%. Suhu Kabupaten Malang berkisar 22 sampai 27 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Wilayah Kota Batu, dini hari akan mengalami kabut. Pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG Jatim memprediksi akan mengalami cuaca berawan dengan arah angin dari barat. Siang harinya langit akan cerah, malam harinya akan terjadi kabut. Suhu di Kota Batu berkisar 16 sampai 22 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 km per jam. Sekian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.